Hello, good morning, everybody. Welcome back to At America TV. Back again with me, Fifi. And I want to welcome all of our audience and members joining with us this morning. I hope you guys are doing well and, of course, staying safe during this pandemic of COVID-19. And for those of you guys who are joining for the very first time with us, At America is the U.S. Embassy American Center here in Jakarta. And our mission is to provide a space for young Indonesians to learn more about the United States. And yes, we're temporarily moved to a solely digital platform, but don't worry, you can still enjoy us from the comfort of your own home. So, in this episode, we're going to have an Inclusion 101, Love Beyond Limitations. But before that, I'm going to share with you guys the question for today. So the question is it true or false? An American gymnast with wooden prosthetic leg won 6 medals, including 3 gold in the 1904 Olympics. I repeat the question one more time. Is it true or false? An American gymnast with wooden prosthetic leg won 6 medals, including 3 gold in the 1904 Olympics. You guys can answer this question by commenting at our live from our social media platform. And yes, goes the same if you guys want to have a question for the Q&A session later on. Just drop your question at the comment box section. We have our team that deliver your questions so that our panelists can answer them directly. All right, and one more thing. This is a special information for you guys. As a continuation of our 10th anniversary and by celebrating Black History Month, we have an activity. So we're giving away an iPhone 12 Pro. How can you guys joining this activity? So please visit the link bit.ly/BHMExpress. I repeat the link one more time, bit.ly/BHMExpress. All right, and don't forget to take a selfie and tag at America's Instagram account during this event. Okay, I think this is that's it for me. And now we're going to have an opening remarks by Gregory M. Bauer, Human Rights and Religious Freedom Officer, U.S. Embassy, Jakarta. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Reni, Ibu Mima, Ibu Susanti, dan Pak Dias yang saya hormati, serta ibu-ibu dan bapak semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Greg Bauer. Saya pegawai di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Saya bekerja di dalam bidang hak asasi manusia. Saya senang sekali hadir di dalam acara ini terkait penyandang disabilitas. Pertama, saya mau menyampaikan hormat saya kepada semua ibu. Tugas orang tua, khususnya ibu-ibu, ada tugas yang terpenting di dunia. Dan biasanya tersulit. Saya tahu karena saya membuat tugas untuk ibu saya sulit. Saat saya kecil, mungkin saya nak nakal sedikit. Jadi, saya sambut dan beri salam hormat untuk ibu-ibu yang berkumpul hari ini supaya bisa bagikan pengalaman mereka. Topik hari ini adalah Love Beyond Limitations, tentang pentingnya cinta ibu-ibu kepada anak-anaknya yang memiliki disabilitas. Saya tahu pentingnya cinta ini dari kehidupan saya sendiri. Menurut Bank Dunia, 15% penduduk dunia punya disabilitas, yaitu kira-kira 1 miliar orang. Saya salah satu penyandang disabilitas. Mungkin disabilitas saya tidak bisa dilihat sekarang, tapi itu masih ada. Itu disleksia, yaitu ketidakmampuan belajar. Karena itu saat saya kecil, saya mengalami kesulitan mengucapkan kata-kata. Biasanya orang lain tidak tahu apa yang saya bicarakan. Dan saya buta huruf sampai saya berumur 9 atau 10 tahun. Sekarang saya kerja untuk Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebagai pegawai kedutaan besar di Jakarta. Bagaimana ini bisa terjadi, ya? Karena cinta dari ibu dan bapak saya. Saat saya kecil, saya berjuang di sekolah. Di mata teman sekelas, saya kelihatan bodoh. Saya tidak mengerti pelajaran apapun, tidak bisa menyelesaikan tugas saya. Saat itu, saya merasa marah, sedih, dan putus asa. Saya beruntung.
karena ibu saya berjuang untuk saya. Beliau bantu saya belajar di luar kelas. Beliau dorong sekolah saya, mendukung pendidikan saya. Beliau berunding dengan guru-guru saya untuk mencegah mereka putus asa dengan kemajuan belajar saya. Tanpa cinta dan dukungan ibu saya, pasti saya tidak ada di sini hari ini membuka program ini. Di masyarakat masih ada banyak hambatan terhadap penyandang disabilitas. Tapi hambatan ini bisa dan harus diatasi oleh kita semua. Hambatan ini ada di dalam gedung-gedung kita yang tidak ramah dengan penyandang disabilitas fisik. Di dalam sistem pendidikan kita yang kadang-kadang mengabaikan murid yang punya disabilitas belajar. Dan di pikiran rakyat yang mendiskriminasikan para penyandang disabilitas. Namun, karena ibu-ibu seperti Bu Reni, Ibu Mima, Ibu Susanti, dan semuanya yang terlibat upaya menghapus hambatan terhadap penyandang disabilitas, hambatan ini bisa terkikis dan di masa depan akan hancur. Sekian dan terima kasih. Thank you, Pak Greg, for the warm welcome. And now, let's just start the event. I'd like to invite our moderator for today. Please welcome Irfan Dia Sanjaya, co-founder Semua Tidak Berjarak. The floor is yours. Terima kasih, Mbak Vivi, atas pembukaan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan dalam Semarak Inklusivitas. Semoga salam saya bisa mewakili semua teman-teman yang hadir pada acara Special Inclusion 101 edisi bulan Februari 2021. Saya, Irfan Dia Sanjaya atau Dias, dari entitas Semua Tidak Berjarak atau Setara, moderator yang akan memandu acara selama kurang lebih 1 jam ke depan. Menyambut topik bahasan pada kesempatan kali ini, terlepas perayaan simbolis 14 Februari yang dirayakan sebagai Hari Kasih Sayang, yang sudah lewat 2 pekan, namun gelora rasa kasih sayang kepada sesama tetap tersemai pada individu semua. Tidak terkecuali ikatan endless love orang tua kepada anak, termasuk pada fenomena kasih sayang seorang ibu kepada anak dengan disabilitas. Sebelum memulai pada inti pembicaraan, izinkan saya sedikit mengutip sebuah refleksi temuan yang ditulis pada laman Ruderman Family Foundation dengan judul Disability on Valentine's Day. Merunut napak tilas pada korelasi disabilitas dan Valentine, tersandar memoir sejarah kelam, The Untold Stories, terkait perihal kasih sayang orang tua kepada disabilitas yang harus melewati perjuangan panjang dalam melawan stigma perlakuan tidak adil dalam tatanan di tengah masyarakat. Bagaimana, bahkan di negara sekelas Amerika sendiri pun, pernah mengalami warisan budaya isolasi paksa bagi penyandang disabilitas. Pada konteks praktisnya, dokter tidak segan menyarankan orang tua untuk melewatkan intervensi medis perihal persalinan anak yang lahir dengan status atau diagnosa disabilitas. Jika anak-anak tersebut selamat dari proses kelahiran, dokter memberitahu orang tua bahwa pilihan terbaik adalah melembagakan anak-anak mereka. Hal tersebut membuat anak dengan disabilitas terisolasi dari masyarakat dan kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan romantis, termasuk kepada significant others mereka yang di dalamnya terdapat subjek orang tua dalam pusaran perdebatan pro dan kontra. Mengasuh anak seringkali dianalogikan sebagai puncak dari hubungan romantis orang tua, secara eksplisit ditutup pada pintu aksesnya. Lebih parahnya, pada tahun 1927, Mahkamah Agung Amerika Serikat menegakkan sterilisasi paksa bagi penyandang disabilitas intelektual, atau yang kita kenal dalam kasus Buck Victory Bell. Keputusan yang mendukung sterilisasi paksa individu tertentu yang didukung dengan argumen 3 generations of imbeciles are enough. Tentu, hal tersebut merupakan sejarah kusut dari salah kaprah yang secara sadar dikomandoi lembaga tinggi negara. Secara singkat, para scholar menyebutnya dengan pendekatan model medis. Titik beratnya bertumpu pada logika sesat pikir permasalahan disabilitas yang hanya menginduk pada tubuh, jasad, atau badan teman-teman disabilitas. Hilirnya, hal tersebut itu mempengaruhi cara untuk treatment dalam menangani fenomena disabilitas. Singkatnya, luka lebam tersebut diubah oleh para aktivis sehingga kemudian kita mengenal pendekatan yang jauh lebih humanis dengan nama social model dan human rights model. Dalam konteks disabilitas, yang memiliki hak sepenuhnya selayaknya teman-teman non-disabilitas. Namun,
Bahasan kali ini tidak akan terlalu jauh dan berfokus pada bagaimana kisah yang mungkin jauh dari perbincangan media mainstream tentang cerita tiga orang perempuan hebat, generasi ibu-ibu resilient, memiliki interaksi aktif dengan anak mereka yang berstatus sebagai disabilitas. Untuk sebab itu, mari kita sambut our stellar honorary speakers yang akan saya panggil secara berurutan. Pertama, ada Bu Susanti Mayangsari atau Bu Santi sebagai hearing mother of a deaf daughter. Para Bu Santi, bisa mungkin say hi kepada kita semua. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Santi. Yang terima kedua, kasih. Yang kedua ada Bu Prima Ningrum, mother of a blind daughter. Kepada Bu Prima Ningrum, boleh say hi kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu Prima Ningrum. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah hebatnya adalah Bu Reni Indrawati atau Bu Reni, mother of a cerebral palsy son. Selamat pagi Bu Reni. Bu, maaf Bu, suaranya agak kecil mungkin. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam Ibu-ibu. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat pagi Ibu-ibu. Mungkin ketiga Ibu bisa secara aktif menyalakan speakernya. Saya mulai dulu nih, pertama, gimana kabar Ibu-ibu pada pagi hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ya. Sehat. Mungkin mulainya agak basi-basi dulu ya Bu ya, pertama Ibu ya. Itu ya. Oke. Nah, jadi sedikit pembuka, kesempatan kali ini kita akan bawakan dengan cara yang jauh lebih interaktif dan kita akan bertanya lewat sesi tanya jawab. Jadi tidak ada si. Jadi nanti mungkin saya akan memiliki 5 pertanyaan yang sifatnya default, tapi ketika nanti Ibu-ibu memiliki sudut pandang yang lain, silakan Ibu-ibu langsung menimpali aja, karena pada ujungnya kita pun akan menerima pertanyaan dari luar, jadi apapun yang kemudian kita bisa diskusikan, kita akan diskusikan secara jauh lebih produktif pada kesempatan pagi hari ini. Nah, mungkin pertanyaan pertama Bu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu bertiga, mungkin bisa ceritakan nggak Bu terkait dengan apa yang terjadi atau dialami oleh anak dari Ibu-ibu sendiri gitu kan, karena kita tahu mungkin ketiga Ibu memiliki pengalaman beda-beda, kalau Bu Santi dari deaf dari tuli, Bu Prima Ningrum dari blind atau teman-teman yang tunanetra, sama Bu Reni dari cerebral palsy atau CP gitu. Mungkin pertama dari Bu Susa, dari Bu Santi, mungkin bisa cerita Bu terkait dengan apa yang terjadi pada anak Ibu? Jadi anak saya namanya Celia, sekarang umurnya 5 tahun. Saat ini dia mengalami kelahiran prematur gitu. Kelahiran prematur dan waktu hamil saya kena virus rubella. Jadi Celia itu istilahnya sindrom rubella kerubella kongenital. Jadi pada saat lahir karena kena sindrom rubella dia ada kelainan jantung bawaan dan perawan hearing loss gitu. Jadi tuli berat gitu. Untuk jantungnya sudah dikoreksi walaupun nggak bisa sempurna banget gitu. Dan untuk tulinya sih kalau tulinya ya nggak bisa diapa-apain. Sekarang kami berkomunikasi pakai bahasa isyarat, pakai alat bantu dengar juga, tapi mostly kita di rumah berkomunikasi pakai bahasa isyarat gitu. Oke. Siap. Terima kasih Bu Susa, Bu Santi atas penjelasannya. Mungkin langsung ke Bu Mima, mungkin Bu Mima bisa cerita juga terkait dengan apa yang terjadi pada anak Ibu juga, Bu. Ya, sama dengan Bu Santi, Balkis anak saya terlahir prematur juga, kan? Balkis terlahir kembar 3 dan Balkis adalah yang kembar yang kedua. Dan seperti kita tahu ya bahwa kelahiran prematur pastinya kelahiran yang sebelum waktunya, di mana sebenarnya secara keseluruhan organ tubuh belum siap untuk dilahirkan. Nah, salah satu dampaknya yang dialami oleh anak-anak prematur adalah kondisi ROP. ROP adalah retinopati of prematurity. Ini hanya dialami oleh anak-anak yang terlahir prematur. Nah, jadi pada Balkis itu mengalami kondisi ROP stage 5. Jadi ROP ini ada stage 1 sampai stage 5 dan pada Balkis ada dialami oleh di stage 5. Kami sempat melakukan tindakan upaya untuk ikhtiar untuk dalam tanda
kutip menyembuhkan ya, sebenarnya bukan menyembuhkan ya, meminimalis dampaknya. Jadi pada saat usia Balqis 41 hari, kita lakukan sudah operasi, kita lakukan operasi di Singapura waktu itu, dua kali operasi dilakukan, namun ternyata qadarullah Allah menentukan bahwa hasil operasinya tetap Balqis mengalami ablasio retinanya, sehingga Balqis dinyatakan sebagai penyandang disabilitas tunanetra di usianya yang 2 bulan. Oke. Saat ini sudah berusia 15 tahun. Oke, siap. Pada siap, Bu. Oke, terima kasih Bu Primaningrum atas penjelasannya. Nah, mungkin yang ketiga dari Bu Reni, mungkin Bu Reni juga bisa cerita kepada kita semua terkait dengan apa yang terjadi pada anak Ibu. Oke, kedengeran suara saya ya, Mas Dias ya? Dengar, Bu, dengar. Oke, anak saya saat ini usianya 12 tahun, namanya Lintang Adnan, laki-laki. Mungkin sedikit berbeda dengan Bu Santi dan Bu Nima ya. Anak saya kebetulan lahir normal, cukup bulan. Hampir di selama proses kehamilan tidak ada masalah. Proses lahiran juga ya induksi lah, karena apa namanya rebesan ketuban, jadi terus diinduksi, tapi proses lahir tetap normal. Nah, di awal-awal kehidupan itu usia 3 bulan pernah demam tinggi. Nah, tapi kata dokter itu demam karena ada masalah di saluran untuk BAK saja. Nah, setelah itu berat badan semua normal, tapi memang untuk proses tumbuh kembang ada terlambat sedikit. Tapi kata dokter biasa kalau anak cowok tidak apa-apa. Jadi ya saya, karena kebetulan anak saya juga gemuk, bayinya kayak gitu. Nah, baru setelah usia 1 tahun itu baru ada sedikit yang berbeda dari dia gampang sekali kayak mau muntah ketika makan, seperti itu. Terus juga saatnya berdiri dia belum bisa. Nah, usia 16 bulan saya kemudian ganti dokter, baru setelah itu saya ketahuan ada terlambat tumbuh kembang. Dan setelah dicek laboratorium, ternyata saya maupun anak saya punya histori CMV, jadi cytomegalovirus. Jadi salah satu virus yang ada juga rubella, ada toxo, ada herpes. Nah, saya punyanya CMV, jadi cytomegalovirus. Nah, itu mungkin perkiraan dokter itu aktifnya adalah ketika, karena CMV itu bisa reaktivasi, jadi mungkin di kehamilan terakhir. Jadi dia tidak menyerang secara fisik, tapi di dalam jaringan otak. Jadi cerebral palsy itu kan yang kena di jaringan otaknya ya, yang kemudian berefek pada motorik dan postural. Nah, jadi ketika itu kena di kehamilan terakhir, mungkin secara fisik semua organ tubuh anak saya lengkap, semuanya lengkap, cuma dia terkena di jaringan otaknya. Jadi yang kena itu kalau untuk anak saya kebetulan untuk bicaranya itu dia yang terhambat untuk berbicara, non-verbal. Kalau untuk fisiknya, dia bisa, tapi memang balance-nya dia, jadi keseimbangannya dia itu terganggu. Jadi dia tidak seperti yang dia bisa, misalnya usia harusnya 12 tahun ini sudah bisa loncat, sudah bisa naik tangga tanpa pegangan, nah itu dia belum bisa. Jadi karena memang kalau di cerebral palsy itu ada level-levelnya, nah kebetulan anak saya berarti di level 2. Jadi level 1 itu yang paling ringan, level 2 itu ya di bawahnya sedikit, level 5 itu yang paling berat. Oke. Ya, terima kasih Bu Reni dan juga kedua pembicara lainnya. Berarti yang saya tangkap di sini kalau dari Bu Susanti dan Bu Santi dan juga Bu Ningrum, berarti problem ketika prenatal, tapi kalau misalkan yang untuk Bu Reni kelahirannya berjalan secara normal seperti itu ya. Yang mungkin saya tangkap gitu. Nah, ini kan tadi dari umur kan saya tangkap anaknya Bu Santi 5 tahun, Bu Ningrum 15, dan Bu Reni 12 tahun. Di mana mungkin secara perkembangan tubuh anak dalam konteks misalkan anak tersebut harus berdinamika dengan lingkungan jauh lebih luas, tidak hanya keluarga inti, pernah nggak sih Bu ada sebuah perasaan yang mungkin kasarnya ketika kita tinggal di budaya Indonesia yang kemudian beberapa hal dianggap tabu, salah satunya mungkin untuk lingkungan terdekat saya pun disabilitas itu masih dianggap sebuah tabu. Nah, ada nggak sih perasaan yang mungkin malu atau mungkin lebih baik untuk kemudian tidak berinteraksi kepada masyarakat di luar, atau mungkin lebih kepada dalam terpetik membuat anak tersebut lebih pada bergerak di dalam rumah aja untuk kemudian
akhirnya melimitasi hubungan mereka dengan masyarakat luas. Nah, dari Bu Reni sendiri coba, ada nggak Bu pengalaman Ibu terkait dengan perasaan mau dan juga terkait dengan dinamika dengan lingkungan lebih luas, Bu? Kalau saya kebetulan, karena anak saya kan ini ya, dulu itu sangat susah makan, kayak gitu. Jadi saya biasanya kalau mau makan, ajak keluar. Jadi saya jalan-jalan gitu lingkungan sekitar, atau kalau nggak naik bis, kayak gitu, naik bis trans Jogja ya, kalau di Jogja itu. Jadi dari bayi itu, begitu dia sudah didiagnosa, meskipun saya gendong ya, jadi kadang, jadi saya kemana-mana gendong dulu, karena anak saya baru jalan usia sekitar 4 tahunan ya, benar-benar bisa berjalan dengan seimbang. Ah. Gitu. Jadi saya gendong, jadi saya cuek aja sih kalau saya, karena saya ingin anak saya bisa melihat luar. Jadi dia belajar itu kan dari melihat. Jadi nanti saya kalau di dalam bis saya sambil cerita, kita lewat mana, itu ngapain, ini di jalan apa, sedang apa. Meskipun kadang-kadang kan orang ini, oh anaknya sudah besar digendong, iya kayak gitu. Nanti saya akan mencari, kira-kira saya akan menyesuaikan. Misalnya yang saya temui itu mungkin orangnya dari berpendidikan, maka saya akan bahasanya menjelaskannya agak lebih seperti akademik kayak gitu. Tapi kalau misalnya mungkin orang tua itu mungkin bukan dari yang misalnya cuma baru pulang dari pasar atau apa, saya berusaha menjelaskan yang paling mudah untuk bisa dipahami kayak gitu. Jadi saya merasa bahwa saya harus keluar, karena dengan cara itu saya bisa mengenalkan pada orang luar bahwa ada loh anak-anak seperti anak saya. Dan kemudian juga orang tua harus tahu bahwa ternyata tidak selalu ketika kehamilan itu bermasalah, maka kamu pasti akan mendapatkan seorang disabilitas. Bisa loh, kehamilan yang tidak bermasalah itu memiliki resiko juga ternyata. Kayak gitu, ketika kita tidak punya informasi yang cukup bahwa ternyata infeksi pada saat proses kehamilan itu ada macam-macam, dan dia bisa kena di posisi mana saja, seperti itu. Jadi saya biasanya lebih bercerita juga bahwa kenapa sih kemarin terjadi, kayak gitu. Memang itu hanya salah satu sebab, tapi itu kan bisa menjadikan orang bisa belajar. Gitu sih, kalau saya tetap keluar. I see. Berarti yang saya tangkap, berarti Bu Reni lebih melakukan ini ya, Bu, awareness kepada masyarakat luar bahwasannya ya dengan anak ibu yang akhirnya menyandang status sebagai disabilitas, itu pun juga sebenarnya bisa juga berlaku untuk semua kita semua gitu. Karena misalnya kita sudah cukup kuat terhadap apa yang kemudian menjadi gejala dan juga menjadi penyebab juga, berarti gitu ya Bu ya? Iya betul, karena saya dulu sebenarnya pas proses kehamilan itu teman sekantor saya bilang, ini lagi ini loh, lagi wabah tokso apa tos kayak gitu toh. Dan saya tanya sama obstetrician saya, dokter kandungan saya tanya, dok katanya lagi wabah tors, saya perlu cek enggak, kayak gitu kan. Itu pas waktu masih hamil, udah hamil 7-8 bulan itu, dan dokternya bilang, oh enggak apa-apa Bu, ini sehat kok kehamilannya. Nah itu kan salah satu gap ya, kayak gitu. Jadi ternyata kewaspadaan itu tidak dimiliki oleh semua orang, kayak gitu. Kalau saya kan karena waktu itu memang tidak punya pengetahuan sama sekali, ya sudah, karena dokter bilang oke, ya, kayak gitu. Dan ternyata, oh itu adalah sebuah gap, kayak gitu. Ternyata saya tetap aware. Benar-benar. Berarti poinnya lebih kepada apapun yang kemudian menjadi tren atau mungkin hal-hal yang mungkin berkembang, kita pun sebagai seorang, apalagi seorang ibu yang mengandung, akhirnya harus paham juga ya terkait dengan apa sih yang kemudian akan menjadi faktor resiko buat buat kelahiran kita juga ya, berarti ya Bu ya. Betul sekali. Oke, siap. Makasih banyak Bu Reni. Ya. Saya ke Bu Prima Ningrum nih, karena kalau misalkan anak ibu kan sekarang 15 tahun ya, kalau misalkan kita dibandingkan dengan non disabilitas, anak non disabilitas, mungkin 15 tahun itu berarti udah menginjak fase SMP gitu kan. Nah, mungkin saya pengen tahu dulu pertama apakah anak ibu sekarang sudah terjun ke sekolah inklusif atau mungkin di sekolah yang memang non inklusif, atau apa yang kemudian terjadi dengan anak ibu Bu? Alhamdulillah, Balki sekarang memang sudah SMP, duduk di kelas 9 di sebuah sekolah SMP negeri, tepatnya di SMP Negeri 259 Jakarta Timur. Jadi
Alhamdulillah, di luar kondisi disabilitas tunanetranya, dia tidak ada hambatan akademik ya, dalam artian hanya penglihatannya saja yang terganggu. Jadi dia belajar sama dengan anak-anak yang lain, hanya mungkin berbeda media saja ya, dengan Balkis medianya dengan Braille, kemudian dibantu dengan komputer bicara, komputer apa laptopnya dia yang diinstal dengan program pembaca layar yang bisa menerjemahkan apa yang ada di layar sehingga bisa dia dengar. Oke. Saat ini sudah di SMP. Oke. Nah, kan tadi apa? Ternyata SMP 25 sebenarnya ke rumah saya ternyata Bu. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin saya penasaran kan SMP 25 sebenarnya kan sebenarnya SMP negeri ya Bu ya. Maksudnya. Iya. Kalau itu berarti correct me if I'm wrong, tapi ini bukan SMP inklusif berarti bukan ya? Sejak tahun 2010 pada saat itu Jakarta mulai menunjuk sekolah percontohan di setiap wilayah DKI ditunjuk satu SD, satu SMP, dan satu SMA yang bisa melayani anak-anak disabilitas. Jadi memang SMP 259 sudah dari sejak tahun 2010 sudah melayani anak-anak berkebutuhan khusus yang bisa masuk ke sekolah gitu. Jadi cuman memang dari tahun 2010 hingga tahun 2018 kemarin, Balkis adalah anak tunanetra yang pertama yang dilayani oleh sekolah. Jadi sebelum-sebelumnya anak KBK yang dilayani kondisinya adalah anak autism, daksa ringan, anak tuli gitu. Nah, Balkis adalah anak tunanetra yang pertama yang bersekolah di SMP 259. Oke, baik Bu. Berarti bisa dibilang Balkis ini yang pertama ya dalam konteks sebagai anak tunanetra di sekolah SMP 259 gitu ya Bu ya. Dan mungkin ya, kalau ya, untuk berikutnya berarti untuk ke SMA, Balkis akan melanjutkan ke SMA yang kemudian menjadi percontohan untuk inklusif juga berarti kalau misalkan saya boleh. Karena udah kelas 9 kan berarti akan naik. Ya, sementara 2 bulan lagi udah mulai hujan. Rencana, kami memang sudah mempunyai rencana. Rencana nanti mau ke SMA 113, di mana bisa, mudah-mudahan bisa diterima di sana. Jadi sekarang, untuk DKI ya Mas Dias ya, alhamdulillah untuk DKI itu semua sekolah negeri tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus yang mau bersekolah. Gitu. Jadi ada kuota 5% per rombongan belajar yang diperuntukkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang bisa masuk ke sekolah. Jadi untuk untuk DKI seharusnya sih kalau menurut undang-undang dan undang-undang sih semua sekolah ya di seluruh Indonesia. Cuma saya nggak tahu nih kalau wilayah kota lain. Nah kebetulan karena kami di DKI, jadi khusus untuk DKI memang semua sekolah negeri sudah memiliki kuota 5% per rombongan belajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu Mas. Jadi okay, insya Allah teman-teman yang memiliki anak kebutuhan khusus kalau mau sekolah negeri bisa dilayanin gitu, tidak perlu khawatir untuk ditolak. Cuman memang waktu pendaftarannya berbeda dengan waktu pendaftaran murid pada umumnya ya, untuk PPDB anak berkebutuhan khusus itu lebih awal daripada PPDB anak umum gitu Mas. Oke. Siap, terima kasih banyak Bu atas informasi yang cukup komprehensif. Jadi mungkin buat pendengar di luar sana yang mungkin belum bisa join pada kesempatan kali ini dan mungkin akan nonton, ini menjadi salah satu kabar baik buat ibu-ibu yang memiliki anak dengan disabilitas, yang mana misalkan lebih tepatnya untuk yang tinggal di daerah DKI itu sudah disediakan ya oleh pemerintah untuk kemudian teman-teman disabilitas pun bisa kemudian mengakses bangku pendidikan tinggi, bangku pendidikan formal seperti teman anak-anak dengan non-disabilitas. Oke, selanjutnya ya, ketiga kepada Bu Santi, Bu. Ibu kan anak ibu masih 5 tahun, Bu. Ada nggak sih mungkin hal-hal yang kemudian, mungkin kasarnya kalau anak ibu sudah
mulai berinteraksi dengan anak lain gitu kan. Kadang kan kalau misal kita bahas anaknya Bu Pri masa Bu Reni kan udah berumur di atas 10 tahun, dimana mungkin anak-anak lainnya seumuran mereka pun sudah mulai paham terkait dengan konsep disabilitas, atau mungkin mereka masih kadang menyebutnya dengan kata-kata yang mungkin agak kasar, tapi paling nggak mereka tahu ada konsep seperti itu. Nah, dengan Bu Santi anaknya masih 5 tahun, ada nggak sih Bu pola komunikasi yang mungkin dari anak-anak seumuran mereka pun 5 tahun untuk kemudian melihat orang ibu seperti apa dan bagaimana ibu kemudian pop up terkait hal tersebut, Bu? Jadi gini, kalau kita bicara tadi kan Mas dia sempat bilang bagaimana apa diumpetin gitu ya. Kalau saya alhamdulillah enggak gitu, karena jadi gini, kaitan apakah anak itu akan diumpetin atau enggak diumpetin sama keluarganya itu sangat berkaitan erat dengan acceptance gitu, penerimaan dari orang tua dan keluarganya. Kalau saya alhamdulillah lebih mudah menerima keadaan anak saya yang tuli, karena pada saat sebelumnya saya pernah mengalami keadaan yang lebih buruk gitu, di mana saya harus berada dalam keadaan saya akan kehilangan Celia, dalam artian dia bisa meninggal gitu, karena umur pada usia 10 hari saya tahu dia itu ada kebocoran jantung gitu. Jadi ada PDA dengan PS gitu. Jadi ada salah satu katup yang di jantungnya harusnya menutup dan ini belum menutup gitu. Oke. Okay. Juga ada penyempitan gitu. Itu dengan bayi prematur dan keadaan kelainan jantung itu kan resiko untuk meninggalnya tuh lumayan gitu ya, lumayan tinggi gitu. Jadi sempat ada di NICU juga gitu dia. Jadi setelah dia bisa survive di NICU, dia bisa dinyatakan bahwa oh ini anak bisa bertahan gitu ya, itu buat saya udah luar biasa gitu ya. Jadi buat saya sangat bersyukur karena dia sudah ada bersama saya gitu. Terus pelan-pelan kan kemudian karena dia prematur, dia harus melewati screening test gitu, dari jantungnya udah gitu, kemudian USG kepala, kemudian pemeriksaan mata gitu ya, telinga, dan pada usia 2 bulan saya tahu bahwa anak saya tuli gitu. Tapi karena memang sebelumnya dia udah pernah dalam keadaan gawat gitu ya, jadi saya nggak terlalu kaget gitu bahwa dia itu tuli gitu ya. Terus kami menerimanya itu lebih cepat, kemudian yang terpikirkan adalah apa yang bisa kami lakukan untuk membantu Celia gitu. Okay, okay. Jadi grieving-nya tuh nggak terlalu lama gitu loh, karena yang harus kita pikirkan adalah karena dia prematur dengan kelainan jantung, ada banyak step-step yang harus dia lakukan gitu untuk dia bisa survive gitu. Makanya lebih mudah buat saya pada saat itu gitu ya untuk menerima keadaan disabilitas tulinya dia. Oke, oke. Kalau untuk masalah kayak ke anak-anak gitu ya, bagaimana dia bergaul di masyarakat? Alhamdulillah keluarga saya itu mendukung gitu ya. Jadi ketika saya punya anak tuli, keluarga terdekat saya itu mendukung gitu. Bahkan nggak ada yang malu gitu. Jadi saya lihat tetap dibawa keluar. Jadi pada usia 5 bulan itu dia udah pakai alat bantu dengar. Kan bayi itu mencolok banget kan gitu ya. Oh, itu kok bayinya kecil-kecil udah pakai headset katanya gitu. Terus saya jelasin, bukan, ini bukan headset, anak saya nggak dengar, ini alat bantu dengar, jadi dia bisa membantu mendengar suara, saya bilang gitu. Jadi sambil dari situ kemudian ketika orang-orangnya itu saya lihat kelihatan tertarik, saya membantu menjelaskan, oh saya dulu kena rubella gitu, sama seperti Bu Reni gitu. Akhirnya kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat bahwa gitu anak saya begini tuh karena rubella gitu. Jadi bukannya karena kutukan lah, karena apalah gini, bahwa ini bisa terjadi pada siapa saja gitu. Benar. Jadi dari sana gitu. Dan kemudian yang menariknya justru begini ya Mas, Celia itu kan sering banget ke rumah sakit gitu ya. Terus dia tuh sering banget terapi. Di tempat terapi itu dia nggak selalu ketemu sama anak tuli gitu, jadi ketemu juga dengan anak-anak yang lain gitu. Dan Masya Allah mereka tuh main gitu loh. Jadi sebenarnya kalau saya bilang sebenarnya anak-anak itu jiwanya murni gitu loh. Mereka itu nggak akan berpikir tentang oh kamu tuh nggak dengar, aku tuh nggak dengar, atau kamu tuh aneh tangannya begini. Jadi sebenarnya mereka tuh murni. Orang tuanya lah yang sebenarnya mengajarkan mereka gitu, atau lingkungan lah sebenarnya yang mengajarkan mereka gitu ya. Jadi ketika sebenarnya orang-orang di sekitarnya itu nerima, anak-anak kecil juga nerima aja gitu. Jadi kayak Celia tuh main aja gitu sama anak-anak tetangga, ya main aja. Cuma selama pandemi ini emang kita nggak keluarin dia kan gitu ya. Jadi dia nggak main sama tetangga. Jadi, tapi sebelum-sebelumnya dia main gitu, main aja biasa gitu. Dan teman-temannya itu ya tahu aja, jadi kalau panggil Celia itu jangan teriak, dicolek gitu. Jadi kayak semacam
apa namanya mengedukasi masyarakat juga gitu bahwa oh cara main sama anak tuli itu kayak gini gitu ya. Jadi aku pikir sih gini, kalau misalnya kita sebagai orang tua pengen gitu anak kita di kedepannya itu pede, bisa mandiri gitu ya, nggak malu sama keadaan dirinya, ya kita sebagai orang tuanya nggak usah malu gitu. Karena saya melihat sih anak-anak yang anak-anak disabilitas yang pemalu atau nggak pede itu biasanya cenderungan orang tuanya juga nggak pede ya. Gitu. Kalau saya sih saya tenteng-tenteng kemana-mana gitu loh, saya bawa-bawa ya. Gitu. Kalau misalnya, dan yang paling penting tuh gini sebenarnya, ini tips ya. Juga buat orang-orang tua lain yang punya anak disabilitas gitu. Jadi ketika ada orang lain ngeliatin anak kita dengan tatapan aneh, kita cukup senyum gitu loh. Ketika kita senyum, mereka akan, kalau memang mereka tertarik, mereka akan berani nanya. Atau kalaupun misalnya mereka memang sinis, mereka akan malu sendiri, orang tuanya aja senyum gitu. Ah, iya. Benar, gitu benar. Mas Dias. Benar-benar, saya suka banget dengan pendekatannya ibu yang membalas apa ya, mungkin orang kan kadang kita juga gak bisa menilai ibu ya. Kayak ketika kita bertemu sama orang, pandangan orang, terus juga perkataan orang di belakang kita pun kadang membuat kita kadang risih. Kalau mungkin kita pribadi belum selesai dengan diri kita gitu. Karena yang akhirnya saya lihat dari Bu Santi adalah ibu udah benar-benar menerima, dan juga ibu-ibu lainnya pasti menerima juga. Yang mana ketika ada orang yang kemudian bersikap A, ibu malah akhirnya membalas dengan sikap B yang kemudian jauh lebih kemudian membuat mereka akhirnya merasa, oh ternyata saya tuh nggak harus melakukan kayak gini karena orang tuanya aja pun sudah menerima anaknya dengan leluasa gitu kan. Dan itu ya akhirnya saya merasa bahwasanya keluarga ini menjadi inti dari apa ya, pusat pembelajaran buat anak gitu kan. Tadi Bu Santi juga bilang kayak bagaimana sebut yang anak yang kemudian disabilitas kemudian malu itu kadang kan orang tuanya malu juga gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya kemudian membebaskan, memberikan keleluasaan kepada anak, I think anaknya juga kemudian akan merasa jauh lebih diterima oleh masyarakat karena dia pun dicintai oleh keluarga sendiri. Berarti begitu ya Bu ya, Bu Santi? Kira-kira demikian Mas. Memang karena anak itu kan benar-benar tumbuh di keluarga ya gitu. Jadi orang yang paling pertama gitu mengajarkan dia segala macam adalah keluarga gitu. Jadi penting sekali gitu buat anak merasa diterima di keluarganya gitu. Jadi ketika kita bicara bahwa di luar itu jahat, dia akan tetap balik ke keluarga bahwa dia di keluarga itu ada tempat yang nyaman, dia bisa berlindung gitu. Gitu benar-benar. Kira-kira Mas Dias. Oke, terima kasih banyak Bu. Nah, ini menarik banget pembicaraannya gitu kan, terkait dengan pendidikan, penerimaan, social interaction, dan segala macam. Nah, saya pengen tahu gitu kan, dari sudut pandang ibu-ibu, anak ibu-ibu kan pasti akan bertumbuh dewasa gitu kan. Beliau akan melewati masa remaja, remaja akhir, dewasa awal, atau mungkin nanti anak-anak ibu akan melewati sebuah fase yang disebut dengan misalkan quarter life crisis gitu kan. Nah, atau yang segala macam yang kemudian akan muncul pada anak-anak pada usianya gitu. Nah, apa sih yang mungkin ibu sedang lakukan sekarang atau ibu persiapkan terkait dengan persiapan masa depan mereka gitu? Bisa masa depan secara misalkan selesai pendidikan mungkin yang paling dekat atau mungkin finansial, misalkan percintaan dan segala macam. Bagaimana mengkomunikasikan hal-hal yang mungkin masih dianggap oh, kan masih terlalu jauh deh. Tapi kalau misalnya tidak dipersiapkan dari sekarang mungkin akan terlambat juga kalau kita tidak dari sekarang kayak gitu. Nah, mungkin saya pengen tahu, dengar dari Bu Ningrum dulu, Bu, terkait dengan pertanyaan saya. Ibu ada tanggapan, Bu? Bu Ningrum? Halo? Belum di-mute. Halo? Iya. Iya, Bu. Monggo, Bu. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Lanjut. Jadi pada saat awal dulu dengan kondisi Balkis ya, persiapan untuk masa depan ya, awalnya dulu kan Balkis sempat sekolah di SLB ya gitu. Kemudian berjalannya dengan waktu, jadi kami mempersiapkan salah satunya dengan assessment dengan tim assessment dengan psikolog, apakah Balkis memungkinkan untuk bisa bersekolah di sekolah umum gitu kan. Karena saya merasa perlu untuk mempersiapkan terlebih dahulu dan merasa perlu untuk melakukan assessment ini karena yang menjalani hari itu hari kan adalah si anak nih, bukan ya. Saya gitu. Benar. Jadi saya ingin Balkis secara mental juga siap bahwa ya. Dia bersekolah di sekolah umum.
Dan kenapa saya memulainya di SMP? Karena saya ngerasa gini, kalau di SMP itu pondasinya adalah waktu dia masih SD adalah saya di SLB. Jadi pada saat itu saya fokus memang untuk mempersiapkan dia bisa lancar baca tulis, kemudian memiliki pendidikan dasar, bisa mempunyai kemampuan berinteraksi sosial dengan teman-teman sebayanya. Kemudian saya memiliki pandangan bahwa okay, kita coba untuk Balkis memulai terjun di lingkungan yang heterogen pada saat dia di SMP. Dalam artian gini, kalau di SMP ini anak kan mulai berkembang, mulai remaja, keinginan tahunya sudah semakin tinggi dan rasa sosial dan interaksinya juga semakin tinggi. Nah, kita coba saya assessment dahulu Balkis untuk apakah bisa. Alhamdulillah hasil assessmentnya di mana Balkis tidak memiliki hambatan akademik, bisa mengikuti pelajaran di sekolah umum kemudian secara emosi juga Balkis sudah mulai stabil, bisa juga berinteraksi. Untuk mempersiapkan ini juga saya juga enggak dalam waktu dekat ya Mas. Jadi saya cerita sedikit flashback dulu waktu umur sekitar 5-6 tahunan dulu. Saya ikut komunitas JBFT, Jakarta Barrier Free Tourism. Okay. Di sini teman-teman non-disabilitas dan disabilitas bergabung bersama, kemudian kita jalan-jalan bareng. Nah, Mbak Kakak juga yang salah satu interpreter kita, dia juga sering ikut kegiatan JBFT. Jadi kita jalan-jalan bareng, jadi di sana kan bertemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, kemudian dengan, nah jadi itu adalah salah satu persiapan saya untuk Balkis, bahwa dunia dia akan sangat heterogen gitu. Jadi, dan satu untuk untuk menambah rasa percaya dirinya juga bahwa dia juga merupakan bagian dari masyarakat, bagian dari lingkungan besar gitu kan. Nah, itu adalah salah satu. Jadi Balkis kita setiap bulan itu ada kegiatan untuk jalan-jalan bareng. Nah, dari situ memang rasa percaya diri mulai Balkis juga mulai tumbuh. Ditambah dengan kemudian dia bisa masuk inklusi, jadi mulai untuk persiapannya. Nah, sekarang ini udah 1 tahun dia juga, ibu aku kangen sama teman-teman aku gitu, aku pengen gitu, cuman ya karena kondisi pandemi tidak memungkinkan untuk kita bisa bertemu dengan teman-temannya leluasa seperti waktu dia masih sekolah ya. So far dia sudah mulai menikmati keberadaan berada di lingkungan yang heterogen. Kondisi menjadi sebuah pusat perhatian, pandangan sinis, kemudian pasti akan kami terima juga gitu, dan akan dialami oleh Balkis. Cuman saya selalu sampaikan bahwa nggak apa-apa, itu kan wajar orang punya berbagai macam pendapat, punya berbagai macam pola pikir gitu. Yang penting bagaimana Balkis bisa menjawab pertanyaan yang kalau orang pengen tahu tentang kondisi dia gitu. Ya. Jadi untuk rasa percaya, jadi dari sisi itu yang mulai saya persiapkan gitu. Dari sisi romantika remaja ya, namanya anak-anak remaja ya gitu, sudah mulai ada percik-percik gitu ya. Ya di ini aja dia cerita, ibu kamu yang suka apa ya, karena dia suka suaranya bagus katanya, karena kan Balkis tunanetra ya. Hanya bisa mendengar dari suaranya, dia suaranya bagus, terus dia kadang-kadang suka perhatian sama aku gitu, terus kalau aku sampai di sekolah dia suka bantu untuk nunjukin kemana arah tangga, kemana arah kelas gitu. Gitu. Jadi ya ditanggapin aja, cuman ya nggak dibikin seru aja lah obrolan ya gitu loh. Saya juga nggak mau mematahkan rasa bahagianya anak. Iya. Benar. Saya arahkan lagi. Okay, berteman boleh. Okay. Tidak hanya untuk satu orang ya. Coba kamu berteman juga dengan yang lainnya. Kan ada si A, si B, si ini juga, mereka juga baik-baik gitu. Jadi ya dibikin seru-seruan aja sih ngobrolnya. Benar. saya tadi melihat juga Bu Reni juga ketawa-tawa itu, Bu Reni tadi juga Bu Santina. Mungkin saya ke Bu Reni dulu. Bu Reni kan anaknya juga udah 15 tahun ya, Bu ya. Mungkin punya pengalaman yang jauh lebih advance dibandingkan Bu Mima yang anaknya masih 12 tahun. Ada nggak, Bu,
pengalaman menarik yang terkait dengan kehidupan interpersonal antara anak ibu dan juga apa temannya. Dan mungkin tadi Ibu Mima sempat nyembung masalah Balkis sudah mulai kemudian ada rasa penderita gitu. Nah, mungkin dari Bu Reni ada tanggapan. Kalau anak saya kan ya cowok ya, 12 tahun anak saya sebenarnya. Dua anak ibu Mima. Iya. Cuma kalau anak saya kebetulan karena dari ini ya, dari TK saya sudah sekolahnya kan di inklusi. Sampai SD sekarang juga di inklusi. Meskipun dulu awal sekolahnya kan memang belum punya pengalaman untuk anak disabilitas, tapi saya yang saya cari adalah sekolahnya mau menerima, karena dulu mau mencoba ke SLB kan tidak diterima karena anak saya sangat tidak bisa diam waktu itu. Kemudian kalau saya dari kecil memang karena anak saya cowok, jadi saya dan anak saya juga mengalami gangguan intelektual, jadi dia juga mengalami disabilitas intelektual, dia juga punya epilepsi. Nah, jadi saya dari kecil itu memang mengajarkan pada anak saya, itu kalau cewek cantik loh, jadi tapi semua cewek, jadi kalau cewek itu pasti cantik, kalau cowok pasti ganteng, jadi kamu ganteng, saya bilang cantik. Gitu. Jadi saya selalu mengajarkan itu. Nanti kebetulan karena anak saya nonverbal dan dia juga punya epilepsi, jadi saya mendampingi sendiri sekolah, jadi saya ikut sekolah. Jadi saya dari TKB itu semenjak epilepsi dia muncul, itu saya ikut sekolah, karena sekolah tidak berani jika ada emergensi. Nanti kan saya dari rumah jauh menuju sekolah, itu jadi sekolah mengizinkan bahwa orang tua mendampingi anak sendiri. Jadi saya jadi shadow-nya anak saya. I see. Nah, jadi, tapi saya di situ berusaha berperan sebagai shadow, jadi saya bukan orang tua. Benar. Jadi ketika anak saya dibully, kan biasa ya kalau di sekolah gitu, mau didorong kayak dikata-katain, itu saya biasa aja. Saya tidak berusaha tersinggung kayak gitu ya. Misalnya atau apa, saya diam, saya tunggu apa respon anak saya. Oke. Okay. Jadi saya berusaha melihat, saya test case sama anak saya sendiri. Jadi saya bilang sama anak saya, kamu dijahilin loh sama itu, gak usah main sama itu. Saya bilang begitu sama anak saya mau lihat apa yang dikeluarkan oleh anak saya, respon apa. Apakah dia akan terpengaruh oleh kalimat saya, atau dia akan tetap berteman. Lihat, karena saya harus tahu kan kira-kira sifat anak saya akan mengarah kemana nih. Saya harus bisa dengan lingkungan yang sangat heterogen, saya kan harus tahu kayak gitu respon anak saya akan seperti apa. Ternyata meskipun saya beberapa kali itu saya coba dengan situasi yang berbeda kayak gitu, itu saya coba, ternyata anak saya tetap tidak menggubris saya mau ngomong apa, orang itu nggak baik nakalin dia atau apa, dia tetap main. Jadi saya, berarti meskipun dia mungkin mainnya, misalnya dia sudah tahu nih anak ini kadang suka iseng kayak gitu, tapi dia tetap main, cuma dia berusaha menjaga dirinya kayak gitu, biar tidak diisengin. I see, paham. Jadi artinya saya kadang-kadang kan orang tua juga ini ya, kadang takut. Jadi kalau misalnya sekolah di inklusi dibully bagaimana kayak gitu. Jadi saya berusaha mengajarkan anak saya, ketika kamu dibully terus ada orang yang mengatakan begini, kamu juga harus punya sikap loh. Jadi harus percaya sama keyakinan kamu bahwa enggak kok, dia mungkin karena enggak tahu kayak gitu ya. Jadi tapi lama-lama anak yang misalnya suka ngatain atau apa itu, terus akhirnya tanya kan sama saya kayak gitu. Karena saya berusaha, saya tidak pernah membela anak saya ketika misalnya dia dijahilin, sepanjang itu tidak ada hubungannya dengan kepala ya, artinya dia sampai jatuh kepalanya yang terbentur kayak gitu. Selama cuma jatuh biasa aja, saya cuek aja. Nah, jadi teman-temannya kemudian juga meresponnya, ibunya meskipun nungguin ternyata nggak belain kok, artinya si anaknya tetap biasa aja kayak gitu. Terus kemudian tanya, kenapa sih Adnan belum bisa bicara, kenapa dia terus butuh ibu selalu ada di sekolah gitu kan. Terus saya bilang, nah, coba sekarang kamu main sama Adnan, kira-kira komunikasi apa yang diberikan Adnan yang kamu bisa pahami. Terus mereka misalnya main kayak gitu kan ketika saya tidak ada. Mama Adnan, saya kadang-kadang bingung Adnan maunya apa kayak gitu. Nah itu fungsinya saya, tak bilang itu saya menerjemahkan apa yang Adnan ingin komunikasikan. Nah mungkin kalian butuh waktu beberapa, harus sering berinteraksi dengan dia sehingga kalian mengerti apa yang dia ucapkan, apa yang dia gesturkan kepada kalian kayak gitu. Karena Adnan untuk sign language, karena motorik halus di jari ini tidak seperti anak-anak lain, jadi dia juga susah kalau diajarkan sign language kayak gitu. Nah
jadi bahasanya itu campur semua kayak gitu kan, jadi bahasa tubuh lah kayak gitu. Nah akhirnya teman-temannya kan menjadi paham. Kemudian saya juga mengajarkan pada anak saya, kalau sama teman cewek gandengan tangan saja gitu. Dan harus pelan, harus tanya, harus lihat dulu reaksinya, dia mau nggak diajak main kayak gitu. Karena anak saya kan kadang-kadang begitu orang sudah mau main, dia maunya main sama dia. Nah saya juga ngajarin, nggak bisa semua orang harus main sama kamu, ada saatnya dia nggak mau main. Saya juga bilang sama temennya, kalau kamu tidak mau main kamu bilang kayak gitu. Jadi anak saya biar paham, saya bilang gitu. Jadi Adnan juga biar bisa paham, jadi dia mulai bisa mengerti bahwa ada kalanya orang mau bermain bersama, ada kalanya orang tidak mau bermain dengan kamu. Karena kan kita di lingkungan masyarakat kan begitu, tidak selalu kita pergi sama orang itu terus kayak gitu. Ada kalanya kamu harus bermain dengan orang yang lain kayak gitu. Kadang saya tinggal memang anak saya bermain sama yang lain. Saya bilang kalau cewek, kalau kamu laki-laki, nah itu nanti sama perempuan kayak gitu. Jadi saya mengajarkan bahwa ada nanti kayak saya sama bapak kayak gitu kan, nanti suatu saat punya rumah tangga, punya anak. Nah kamu nanti suatu saat juga begitu, suatu saat mungkin kamu bisa mendapatkan istri, pasangan hidup. Jadi kamu harus baik, harus bisa ini kayak gitu nanti. Tapi kan saya hanya menyampaikan seperti itu, karena kan kadang-kadang dia lihat YouTube tuh kayak gitu misalnya, ada anak, ada apa namanya, ada adik kecil, ada bayi. Nah itu nanti kalau misalnya punya pasangan itu ada adik bayi, ada adik bayi kayak gitu, nanti belajar gendong, belajar apa kayak gitu. I see. Okay. Saya sih berusaha melihat dari apa yang dia tonton, terus apa ya, teman-temannya kayak gitu, teman-temannya lagi mulai suka sama cewek kayak gitu, tuh lagi suka sama cewek kayak gitu. Jadi saya terakhirnya sama anak saya begitu. Jadi untungnya menjadi pendamping sendiri anak di sekolah itu di situ, jadi saya bisa belajar dari teman-temannya. Kemudian saya mengajarkan kepada anak saya. Iya, Bu. Oke, terima kasih banyak, Bu. Ini menarik banget ya poinnya. Maksudnya ibu pun akhirnya mendampingi hari per hari gitu kan. Ini yang kadang hampir 24 jam. Kan kayak orang taunya oh mungkin dia punya anak disabilitas, tapi dia mungkin butuh dia pasti didampingi pembantu atau mungkin dilepas dari sekolah, tapi mungkin dari ibunya sendiri untuk kasusnya di Adnan lebih kepada mendampingi day to day, yang mana tuh mungkin jauh lebih effort ketimbang karena ibu juga mungkin membagi tugas dan pekerjaan. Juga ibu sebagai seorang istri dan segala macam, tapi that's something yang kemudian ibu pilih, so saya juga sangat pilih ibu. Nah, mungkin saya mau balik ke Bu Santi lagi nih, pertanyaannya mungkin lebih kepada kan kalau untuk anak ibu kan memerlukan sign language ya gitu. Nah, gimana dari ibu pribadi mencoba untuk kemudian transfer knowledge sign language ini kepada anak ibu, terutama yang masih kecil, dan juga bagaimana ketika anak-anaknya bermain dengan anak ibu, itu apakah menggunakan kayak membaca bentuk bibir atau bagaimana kemudian akhirnya menjadi pola komunikasinya, Bu Santi? Oke, jadi sekarang saya mulai dari gini. Banyak orang yang nggak paham mengenai disabilitas tuli, gitu ya. Jadi banyak yang berpikir bahwa disabilitas tuli itu artinya orang dengan gangguan pendengaran, orang yang nggak bisa mendengar. So, ketika mereka dibantu bisa mendengar, masalahnya selesai. Sebenarnya bukan kayak gitu. Jadi disabilitas tuli itu sebenarnya yang mereka butuhkan adalah akses komunikasi. Jadi bukan alat bantu dengar, gitu ya. Ketika orang itu nggak cuma alat bantu dengar ya, berarti maksudnya gini. Ketika ada orang yang bisa dibantu dengan alat bantu dengar, ya oke, monggo silahkan, gitu ya. Mungkin kayak yang hard of hearing, gitu ya, banyak terbantu. Kalau untuk anak saya yang kebetulan profound gitu, tuli berat, alat bantu itu jujur tidak terlalu membantu gitu. Saya mengalami masa di mana kami berdua itu sama-sama frustasi gitu ya. Saya lihat tantrum, sayanya nangis gitu karena kami berdua nggak bisa komunikasi gitu. Kemudian sign language really save my life gitu ya. Jadi kebetulan karena dimulai ketika saya penasaran gimana sih sebenarnya kalau tuli-tuli yang dewasa itu hidupnya kayak apa gitu loh. Pertanyaan saya kan pasti mikir gini, ini anak saya nanti ketemu jodohnya nggak ya gitu ya, nanti dia bisa kerja nggak ya gitu kan kayak gitu. Dan kebetulan saya lihat itu tuli pertama di keluarga kami. Keluarga besar kami tuh nggak ada yang tuli gitu. Jadi kan bingung kan, nggak ada panutan, nggak ada role model gitu. Jadi akhirnya karena Allah, alhamdulillah saya ketemu sama komunitas tuli gitu ya, yang welcome banget, yang ngebantu saya banget gitu. Jadi
saya bisa mengetahui sebenarnya kehidupan macam apa sih gitu yang akan lay ahead gitu ya, yang terbentang untuk anak saya nanti gitu. Terus hal-hal apa yang ia butuhkan untuk masa depannya nanti gitu. Sayangnya di Indonesia ini kan source untuk bagaimana cara mendidik anak tuli itu sangat sedikit gitu. Ya. Kebetulan ya, kebetulan alhamdulillah karena teman-teman tuli banyak yang aktivis gitu ya, mereka kasih source saya tuh banyak gitu. Mereka kenalin ya. Saya ke University of Gallaudet, itu universitas tuli pertama di dunia gitu. Jadi saya dapat banyak bacaan dari sana, saya belajar dari sana gitu. Bahwa oh ternyata yang anak tuli butuhkan itu akses komunikasi dan seperti ini gitu ya. Kalau saya tuh kan mikirnya gini, ini saya gimana anak saya nanti mau sekolah, gimana nanti mau kerja, baca tulisnya bagaimana, saya nggak tahu ngajarin dia baca tulis itu seperti apa gitu. Karena terus ketika saya belajar bahasa isyarat, saya nomor satu adalah yang paling saya syukuri adalah tantrumnya berhenti gitu loh. Udah tantrumnya berhenti, saya bisa ngajarin 3 magic word sama anak saya gitu loh. Dari yang sebelumnya nggak bisa komunikasi, dia bisa say sorry, thank you, and please, apa help gitu loh. Help gitu, please, thank you gitu. Itu amazing banget gitu loh. Di usianya yang udah yang usianya 2 tahun lebih, belum 3 tahun, dia bisa, dia paham gitu loh menggunakan kata itu. Itu kan berarti saya sudah bisa membekali dia dengan sopan santun gitu. Jadi hal-hal penting sebenarnya, basically apa yang saya persiapkan buat dia itu sama aja sama seperti yang saya persiapkan untuk kakak-kakaknya yang dengar gitu. Bedanya adalah akses komunikasinya aja gitu ya. Jadi ketika saya menyampaikannya secara lisan sama kakaknya, kalau sama Celia saya pakai sign language gitu. Gitu. Jadi untuk saat ini kami komunikasi di rumah tuh campur. Kami pakai Bisindo, pakai American Sign Language sama home sign gitu. Jadi ada home sign itu isyarat yang kita sepakati di rumah gitu. Jadi kami aja tuh sekeluarga yang ngerti gitu. Terus nanti kalau misalnya kadang-kadang memang itu ciptaannya Celia sendiri gitu. Jadi kadang-kadang gini deh, sama aja kayak ke anak kayak anak yang baru belajar bicara gitu kan, dia bilangnya tata, nggak taunya itu maksudnya kakak gitu. Sama gitu, kayak gitu juga gitu. Jadi ada apa namanya gestur yang akhirnya kita jadikan home sign gitu, karena setiap kali dia menggesturkan itu artinya sebuah benda apa gitu. Jadi akhirnya kita jadikan home sign di rumah gitu. Benar. Dan untuk anak-anak yang lain, alhamdulillah tuh ya itu tadi, mungkin karena saya lihat tuh lucu gitu, anaknya imut, jadi teman-temannya senang main sama dia dan gak keberatan untuk belajar bahasa isyarat. Kayak misalnya gini, mami gitu kan, kalau di rumah kan panggilnya mami, aku mau ajak Celia main, bilangnya gimana gitu. Oke, colek kayak gini, colek anaknya, terus sign gini, play gitu. Jadi oke, berarti caranya gitu terus. Yang lain-lain juga akhirnya yang biasa interaksi ya bisa gitu. Sekarang ini karena kebetulan Celia punya adik umurnya itu 3 tahun gitu. Nah, itu sama adiknya ya berantem ya pakai bahasa isyarat, lucu gitu. Adiknya dengar kan gitu. Jadi mereka main pakai bahasa isyarat, berantem kata-kataannya pakai bahasa isyarat gitu. Jadi akhirnya lucu gitu. Iya. Heeh, gitu kan. Kalau misalnya untuk kalau saya sih gini, untuk rencana masa depan, saya tahu saya tuli itu minoritas gitu. Mayoritas adalah masyarakat dengar gitu. Jadi yang harus saya persiapkan adalah bagaimana dia bisa survive di lingkungan masyarakat dengar gitu. Oke, sekarang ini dia nyaman bersama kami di rumah karena kami semua bisa bahasa isyarat. Ketika di luar, dia belum tentu semua orang bisa bahasa isyarat. Itulah pentingnya, makanya kami harus membekali dia dengan kemampuan baca tulis. Ya. Kalaupun memungkinkan, saya akan mengajarkan dia bicara. Tapi pada sampai saat ini belum memungkinkan keadaannya gitu untuk dia belajar berbicara. Jadi saat ini saya sudah bisa mengajarkan dia membaca dan menulis pakai bahasa isyarat gitu. Which is dulu nggak pernah terbayangkan gitu buat sama saya bahwa saya bisa mengajarkan baca dan tulis. Itu karena itu tadi gitu. Saya ngerasa bahwa orang tua memang kalau kita bukan kita, siapa yang akan berusaha buat anak kita gitu. Sekarang ini karena di Indonesia resourcesnya sedikit, nggak tahu, ya udah saya cari keluar. Alhamdulillah ketemu, saya baca ada jurnal dari Gallaudet itu bagaimana cara ngajarin anak tuli baca tulis gitu ya. Dan saya praktekin ke Celia dan it works gitu loh. Celia bisa baca gitu loh. Di usianya yang 5 tahun, mungkin nggak baca satu kalimat, tapi dia satu benda gitu ya.
dia bisa baca, dia paham gitu. Jadi ketika ditulisan, ditunjukkan tulisan, dia berisyarat. Kayak misalnya dia tulisan fox, dia berisyarat fox gitu. Berarti kan dia tahu gitu. Terus ketika dikasih lihat gambar panda, dia sign panda bear gitu. Berarti dia sudah bisa membaca kan gitu. Iya. Jadi banyak banget gitu hal-hal yang saya pikir nggak mungkin bisa saya lakukan, ternyata ketika komunikasinya benar gitu, cara komunikasi benar itu udah bisa dilakukan gitu. Basically jadi saya itu cuma mendidik Celia ya seperti anak seumurannya dia gitu, apa yang dia butuhkan, kayak mengenali oh itu laki-laki, ini perempuan, kamu nggak boleh nggak pakai baju di luar, malu gitu. Dia bisa paham itu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang terlalu sulit sih, cuman itu aja gitu. Cuman tantangannya adalah bahwa saya harus terus update bahasa isyarat gitu, dan itu nggak mudah gitu. Itu asli nggak mudah. Jadi setiap malam ketika saya mau ngajarin apa, kan saya udah persiapin dulu nih, oh besok Celia akan belajar misalnya warna gitu ya dulu, berarti kan malamnya saya harus belajar isyarat warna, saya harus belajar dengan isyarat-isyarat yang harus saya sampaikan gitu ya. Terus udah gitu saya harus bikin lesson plan gitu, bahwa nyiapin kartu-kartu dengan tulisan gitu. Jadi itulah yang saya lakukan gitu, karena usianya memang baru 5 tahun. Tapi untuk bicara ke depannya, insya Allah saya ingin banget Celia bisa masuk sekolah umum kalau memungkinkan gitu ya. Saya sempat ngobrol banyak sama Ibu Mima gimana caranya mempersiapkan gitu, karena karena Ibu Mima itu luar biasa banget pengalamannya gitu, saya belajar banyak dari beliau. Jadi rencana saya adalah ketika nanti dia akan masuk SD, saya mau asesmen dulu gitu. Kira-kira anak ini bisa nggak gitu ya di sekolah umum. Kalau misalnya memang nggak bisa ya saya akan ke SLB gitu. Tapi kalau misalnya okay, ini siap gitu. Karena in the end saya pengennya di sekolah umum. Selain bahwa mempersiapkan dia hidup di dunia yang heterogen gitu. Saya jujur aja agak sedih dengan kurikulum SLB gitu, yang merendahkan kemampuan anak-anak disabilitas gitu. Bahwa sebenarnya ketika anak itu disabilitas, yang bukan disabilitas mental, bukan disabilitas intelektual gitu, itu sebenarnya bisa banget sekolah umum, tapi dikasih kurikulum yang setara dengan sekolah umum gitu. Juga sih waktu itu saya sampein gitu ya ke salah satu acara kementerian gitu. Gimana sih kok bisa kayak gini gitu. Terus yang bisa disarankan adalah okay, jadi kalau misalnya ibu punya anak disabilitas tuli tapi dengan kemampuan intelektual yang bagus, silakan ke sekolah umum gitu. Inklusi. Permasalahannya adalah sekolah yang inklusi itu belum tentu inklusif ya, Bu Mima. Itu beda hal ya. Itu hal yang berbeda. Another problem sebenarnya. Gitu. Thank you banget Ibu Santi atas penjelasannya. Sangat komprehensif banget, tapi kita harus pindah ke sesi tanya jawab karena ada beberapa apa yang penanya juga udah masuk ke dalam question and answer box. Tapi sebelumnya saya penasaran banget, ini ada Adnan Abdillah Gifari, ini anaknya ini ya, Ibu yang komen di YouTube tadi. Kan itu teman sekolahnya Adnan. Oh, tak kira itu kelasnya dia. Oh, I see. Oke. Saya kira tadi Adnan juga nonton di sebelumnya gitu kan, kasih komen. Tanya juga kan, menarik juga ini, saya kan berikan gitu kan. Belum bisa, semoga bisa suatu saat ya komen. Oke. Nah, Bu, jadi ada satu pertanyaan ini yang muncul dari sahabat saya sendiri, Bu. Jadi saya punya sahabat saya juga disabilitas, jadi disabilitas L palsi, mengalami kecelakaan malpraktik ketika lahir yang membuat tangan kanannya tidak, volume tidak sama dengan tangan kirinya. Kita sudah bersahabat kurang lebih 3 tahun, dan itulah kenapa saya juga kena jadi disabilitas, karena teman saya, sahabat saya kemudian mengajarkan setiap hari. Nah, beliau punya pertanyaan sangat menarik nih, Bu, terkait dengan bagaimana caranya ibu-ibu membentuk minat dan bakat buat teman-teman disabilitas. Karena kan mungkin buat teman-teman disabilitas ada semacam kayak stigma bahwa saya teman-teman disabilitas memiliki limitasi dalam kemudian mengembangkan bakat jika dikomparasi dengan teman-teman non-disabilitas gitu. Nah, saya pengen tahu dari bagaimana kemudian cara ibu sebagai orang tua kemudian menanggapi perihal isu membentukkan minat dan bakat kepada orang lain, kepada anak ibu sebagai penyandang disabilitas. Mungkin saya mau mulai dulu dari kata Ida bersinggungan dengan Bu Reni. Mungkin berarti bisa langsung jawab, Bu. Kalau saya kebetulan karena Adnan itu dari kecil sudah menunjukkan senang dengan sesuatu hal yang berbau musik, jadi musik tradisional, musik modern,
Jadi dia itu dulu waktu kecil suka sekali lihat wayang. Jadi dia bangun tengah malam itu hanya buat lihat buka TVRI. TVRI apa TV lokal itu kan ada wayang tuh tengah malam. Nah itu nonton wayang, duduk, nanti wayangnya selesai baru tidur. Jadi bangun tidur, bangun, terus minta puterin TV cuma untuk lihat wayang sampai selesai. Udah, nanti terus ini, tidur. Jadi saya kebetulan di sekolahnya Adnan, waktu dulu waktu masih kelas 1 sampai kelas 5 itu ya, kan ada ekstra gamelan. Jadi di sekolah kan di Jogja Green School. Itu, nah ada gamelan. Jadi saya ikutkan, meskipun dia belum bisa ya untuk nada kesana kemari, karena dia kan sangat heboh begitu lihat ada sesuatu yang dipukul-pukul kayak gitu. Tapi dia sangat semangat, jadi dia mau pelan-pelan dulu. Jadi saya bantu pegangin kayak gitu biar dia mau mengikuti, dia mau mendengarkan sampai selesai. Artinya biasanya kan dia nggak betah tuh, namanya belajar itu kan paling 5 menit 10 menit itu sudah konsentrasinya sudah buyar kayak gitu. Nah tapi kalau dalam hal musik itu dia langsung ya 30 menit ya 30 menit dia akan pay attention sama orang yang lebih nerangin. Terus juga kalau di sekolah anak saya juga ada ekstra. Jadi di dalam masa waktu belajar itu ada ekstra juga musik kayak gitu atau permainan, tapi ada bernyanyinya di situ. Nah, saya ikutkan anak saya ke situ karena dia memang sudah dari awal seneng. Jadi dia sudah menunjukkan dia suka dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan musik. Kayak gitu. Saya kebetulan ekskulnya ada ya saya arahkan ya udah. Dan dia memang saya pilihkan gambar karena anak saya kan dengan disabilitas intelektual, jadi materi ya dari guru itu kan saya gambarkan. Jadi ketika pas ekskul itu saya gambarkan. Jadi ada ekskul memasak itu saya gambarkan panci. Terus ada menggambar itu saya gambarkan ini apa pensil, buku gambar kayak gitu. Kemudian musik itu saya gambarkan gitar kayak gitu. Nah, saya suruh dia milih. Nah, kita sekarang mau milih ekskul. Kamu mau milih yang mana? Kegiatannya ini intraskulnya itu kayak gitu toh. Jadi dia lihat nanti, terus dia tunjuk musik. Saya putar lagi, saya ini lagi. Dia konsisten. Oh ya sudah, berarti dia memang senang musik kayak gitu. Jadi saya berikan media yang kira-kira dia bisa menentukan pilihannya. Siap Bu. Makasih. Berarti kasarnya dari sebuah media tadi wayang berarti yang dijadikan dia tonton tadi itu akan dibuat. Jadi dia sudah menunjukkan itu memang dari apa yang dia lihat. Jadi saya bisa langsung dia suka musik. Ya udah kayak gitu. Saya langsung ini. Nah, kalau Bu Ningrum sendiri terkait dengan Balqis, gimana akhirnya Ibu kemudian menentukan minat dan bakat untuk Balqis sendiri, Bu? Misalnya kan Balqis kemudian tunanetra, mungkin apa ya, ada stigma-stigma yang mungkin agak terlalu kayak mendiskriminasi teman-teman tunanetra yang bilang, oh tunanetra ujung-ujungnya paling jadi tukang pijet misalkan segala macam, dan mungkin terlalu merendahkan sekali menurut saya pribadi sebagai yang tunanetra. Nah, menurut Ibu pribadi gimana? Ibu mencoba untuk keluar dari pengkotak-kotakan pekerjaan berdasarkan dari jenis disabilitas, Bu. Belum bisa dihilangkan ya di masyarakat. Tunanetra bisa ya. Tuh kecilnya dulu Balqis memang saya nggak fokus juga ke musik ya. Memang waktu itu gini, 15 tahun yang lalu berbagai macam informasi tidak semudah saat ini ya. Sekarang gampang aja tinggal klik halo Google gitu. Saya pengen tahu dong gimana berinteraksi dengan anak tunanetra. Itu amat sangat mudah. Tapi 15 tahun yang lalu kondisinya berbeda gitu kan. Masih minim sekali gitu kan informasi yang bisa diberikan. Jadi saya lebih banyak trial and error gitu. Jadi saya coba berikan mainan kayak piano kecil gitu. Oh, Balqis suka gitu kan. Kemudian saya putarkan lagu kaset di ini dia suka gitu kan. Jadi dari situ saya mulai bereksplor. Balqis mulai menunjukkan minat sepertinya ada minat ke musik gitu kan. Kemudian saat kita punya keyboard, nah Balqis bisa dia suka gitu kan. Dan dia belajar otodidak gitu kan. Dia suka mendengarkan musik, dia suka dengar lagu-lagu, kemudian dia coba nada-nada. Tapi seiring dengan berjalannya waktu,
itu di mana dia mulai lancar baca membaca dan menulis. Kemudian saya pun sering bercerita. Jadi dulu waktu dia belum bisa baca dan tulis, saya suka membacakan cerita. Kemudian saya kalau bepergian juga saya selalu sampaikan secara detail deskripsinya. Misal, oke, sekarang kita pergi ya. Nah, kita nanti akan belok kiri, nanti ketemu dengan jalan raya. Jadi saya selalu menceritakan dengan detail, nah apa bagaimana bercerita. Kemudian Balkis mulai pandai baca tulis. Kemudian seiring waktu sepertinya dia mulai meninggalkan musiknya gitu. Dia saat ini lebih suka menulis, dan kemudian dia lebih suka bercerita gitu. Jadi dia punya podcast. Jadi dia suka cerita aja di podcastnya gitu. Apa yang dialamin, kemudian apa yang dia jalan. Jadi apa isi podcastnya curcol-curcolan lah gitu. Iya. Mulai ke arah sana. Sementara musiknya sendiri dia hanya sebagai penyanyi, masih main keyboard, masih cuman udah nggak jadi fokusnya. Dia lebih suka mulai nulis. Dia punya blog. Dia mulai nulis di situ. Kemudian ya itu tadi, dia mulai senang bercerita. Ya. Jadi saya sih ngikutin aja ya gitu kan. Kayak apa dia lagi fokusnya apa, ya udah saya akan coba mengikuti dan ngarahin aja, oke, kamu baiknya ceritanya tentang ini gitu. Coba kamu ceritanya, dia kan anaknya juga nggak bisa diem ya, jadi kadang-kadang dia sambil cerita, dia kadang sambil loncat-loncat. Jangan loncat-loncat, kedengeran suara loncat-loncatnya, saya bilang gitu. Jadi seperti itu aja. Jadi saat ini dia minatnya ke arah menulis dan ke bercerita. Oke, menarik. Tadi Ibu sempat bilang podcast ya, maksudnya saya sadar banget sekarang platform-platform kontemporer yang kayak podcast, terus juga mungkin YouTube sekarang jadi salah satu medium yang sangat bisa teman-teman disabilitas pun akan mendapatkan benefit gitu kan. Dari salah satu tadi Bu Mima cerita bagaimana Baki pun mulai aktif mulai bercerita, terus juga terkait terlepas mungkin dia sering lompat-lompat, tapi paling enggak dia bisa kemudian menyampaikan emosinya, ekspresi dia kepada pihak lain, yang mungkin itu jadi salah satu cara untuk kemudian dia pun akhirnya bisa mengembangkan talentnya gitu kan. Terima kasih banyak Bu Mima. Nah mungkin yang terakhir nih dari Bu Santi gitu kan, terkait dengan talent gitu, dan mungkin buat teman-teman disabilitas tuli banyak hal yang mungkin bisa dieksplor terkait dengan talentanya, karena mungkin salah satu hal yang mungkin kita lihat kadang ketika berbicara sama teman-teman tuli, orang kadang nggak sadar kalau teman-teman tuli adalah teman-teman disabilitas juga, karena mungkin secara fisik lengkap, sempurna juga gitu kan, tidak ada yang kekurangan, meskipun ada beberapa hal yang mungkin akhirnya perlu adjustment gitu. Nah gimana akhirnya Bu Santi kemudian mencoba untuk mengembangkan talent dan juga minat dari anak ibu dari mulai kecil, Bu? Memang kalau kita bicara soal disabilitas tuli seperti yang tadi Mas Dias bilang, physically mereka nggak kelihatan gitu. Yeah. Jadi memang invisible gitu ya, nggak kelihatan. Di sini itu justru yang menyedihkan adalah gitu, orang-orang malah banyak berpikir bahwa tuli itu bodoh. Why? Karena ketika mereka berbicara suaranya nggak bagus. Menulis kalimatnya terbalik-balik gitu. Tapi banyak sekali yang mereka tidak, orang-orang tidak pahami gitu, apa yang terjadi di balik itu gitu. Kenapa mereka berbicaranya tidak bagus gitu ya? Bagaimana mereka tulisannya terbalik-balik gitu ya? Itu mereka cuma melihat, oh karena mereka bicaranya aneh, tulisannya aneh, mereka bodoh gitu. Dan ini juga salah satu yang saya sama teman-teman berusaha untuk perjuangkan gitu, menghapus stigma bahwa tuli itu bodoh gitu. Jadi salah satu yang seperti tadi saya sempat mention gitu, bahwa saya sangat sedih sebenarnya dengan kurikulum SLB, khususnya SLBBI gitu, di mana anak-anak diarahkan ke keterampilan. Sebenarnya nggak masalah dengan itu, ketika memang anak tuli, misalnya siapapun sebenarnya, nggak cuma anak tuli, membutuhkan keterampilan untuk hidup. Tapi satu sisi yang saya sayangkan adalah sisi akademik mereka nggak tergali gitu. Bahwa banyak, saya ketemu banyak banget tuli-tuli pinter gitu, yang sebenarnya dan bahkan banyak juga gitu yang lebih pinter dari orang-orang yang ini gitu, orang-orang yang dengar gitu. Tapi karena mereka disalahpahami gitu loh.
Nah, itu yang membuat saya juga jadi berpikir, kayaknya saya ingin sekali Celia itu sekolah di sekolah umum. Kenapa? Sekolah umum secara akademik dia potensi akademiknya akan tergali gitu. Di sana terus dia bisa melihat lebih banyak gitu ya, karena kurikulumnya juga memang beda. Kalau saya, nah untuk saya secara pribadi, bagaimana saya memperkenalkan ke anak saya adalah saya kasih lihat segala macam. Saya kasih perkenalkan profesi-profesi. Saat ini mungkin dia belum, kalau saya duduk cerita, dia belum bisa tenang gitu ya. Tapi dia suka banget melihat-lihat buku gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya beli buku tentang, misalnya buku tentang dokter, buku tentang bayi, buku tentang binatang-binatang gitu. Dan ternyata minatnya dia tuh dokter gitu. Dia tuh kalau main dokter-dokteran bisa lama banget deh. Seneng banget main dokter-dokteran. Terutama dokter gigi gitu. Dia seneng banget sama gigi. Terus kalau di YouTube, dia itu sering banget gitu ngeliat-ngeliatin cara cabut gigi, tambal gigi gitu, dan dia tuh nggak takut gitu loh. Even yeah, yeah. Sebenarnya yang gambarnya tuh bener, bukan yang animasi gitu. Dia tenang aja. Gitu loh, dan dia tuh nyerap. Jadi ketika misalnya dia kayak kemarin aja dia sakit gigi, itu dengan gampangnya gigi sakit. Dokter gigi ini dentis gitu. Dia ngajak ke dokter gigi. Oh, berarti dia tahu gitu kalau gigi sakit itu ke dokter gigi gitu. Iya. Terus anak-anak itu bisa memilih kita ketika dia tuh tahu ada banyak pilihan gitu. Jadi yang coba saya lakukan adalah banyak. Jadi kasih lihat nih buku tentang fireman gitu. Fireman itu kerjanya ngapain sih gitu ya. Dokter itu apaan sih? Scientist itu apa sih? Dia lihat aja dari buku gitu. Dari sana dia kan kita akan bisa ngelihat minatnya kemana gitu. Nah, kalau untuk saya sih saat ini karena saya lihat senangnya sama dokter-dokteran, main sama terutama juga sama binatang, dia suka banget sama binatang gitu. Jadi biarin aja berkembang, tapi tetap akan saya perkenalkan gitu dengan profesi-profesi yang lain gitu. Siapa tahu dia tertarik menjadi apa, nanti menjadi guru saya juga nggak tahu gitu in the future. Tapi yang jelas sebagai orang tua yang kita lakukan ya hanya memperkenalkan sama mereka ada profesi ini, ada profesi ini, dan ketika dia tertarik kita menjelaskan, okay, you wanna be an architect, ya kalau misalnya mau jadi arsitek, ya kamu harus sekolahnya di sini, kamu harus belajar ini, gitu. Jadi, nggak cuman ngelihat, enak ya jadi arsitek, tapi bahwa ada jalan. Wah, untuk bisa jadi posisi enak itu tuh, ini loh yang harus kamu pelajarin, gitu. Kamu suka nggak sama pelajarannya, gitu. Kalau kamu nggak suka, ya berarti kamu harus cari yang lain yang kamu suka, gitu, yang benar-benar kamu minatin, gitu. Karena ini sesuatu yang jangkanya panjang gitu. Kalau aku ke anak-anak gak cuma ke Celia, aku selalu ajarin dari sekarang kamu cari deh apa yang sesuatu yang menjadi passion kamu, di situ hasratnya kamu gitu. Ketika you love what you're doing gitu, kamu gak akan menganggap itu sebagai sebuah profesi, tapi sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi you earn money from doing from something that you really like gitu loh. Aku achieve itu ke anak-anak aku gitu. Paham. Sama juga ke Celia seperti itu. Paham. Gitu, dan yang penting sih ini sih kalau kayak aku bilang seperti tadi Bu Mima bilang bahwa sekarang kan akses informasi banyak ya, jadi sebenarnya orang tua dengan anak-anak disabilitas itu sebenarnya informasinya kan lebih mudah kan, ada medsos, ada segala macam informasi gitu ya, ada Google juga, bisa tanya Mbah Google gitu. Jadi yang paling penting kalau saya secara pribadi menyarankan untuk orang tua yang punya anak-anak tuli gitu, coba deh gabung sama komunitas tuli gitu, berinteraksi sama komunitas tuli. Jadi mereka punya get the big picture gitu, oh anak aku tuh bakal seperti apa hidupnya gitu, apa yang aku harus persiapkan gitu, tantangan-tantangan mereka tuh apa. Kita bisa belajar dari tuli-tuli yang sudah besar, tuli-tuli dewasa gitu, untuk kita cari yang cocok ke anak kita gitu. Jadinya, itu. Berarti konsepnya aku tangkap ini lebih pada eksploratif ya, bagaimana ibu pun secara aktif dia mengenalkan berbagai macam pilihan, terus juga bagaimana menenangkan pada ketika dia memang mencapai suatu hal, ada passion yang kemudian dicoba untuk diterapkan kepada anak-anak juga, bahkan ketika masih kecil gitu kan. Tadi mungkin tadi Bu cerita masalah kayak sekarang untuk ini lebih fokus pada gigi, dokter gigi misalkan, segala macam. Berarti mungkin 10 tahun dari sekarang mungkin bisa berbeda, tapi that's fine. As long as dia kemudian happy, as long as dia kemudian kayak finding ada self enjoy, itu menurutku sangat-sangat baik juga gitu kan. Dan terima kasih banyak buat ketiga pembicara kita. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi yang muncul di question box, tapi karena keterbatasan waktu, jadi mungkin hanya satu saja yang mungkin tadi saya sampaikan. Nah, mungkin sebagai penutup, aku ingin mungkin Ibu masing-masing satu menit terkait dengan apa yang mungkin hal-hal yang belum tadi sempat Ibu sampaikan, yang mungkin sifatnya lebih kepada awareness, ajakan,
baik kepada teman-teman teman-teman orang tua disabilitas ataupun orang tua non disabilitas yang tadi belum sempat mention karena fokus pada anak-anak ibu kayak gitu. Mungkin dari Bu Mima dulu kali, Bu. Ada yang mungkin yang ibu sampaikan 1 menit, Bu? Ya, untuk teman-teman para orang tua dengan anak yang berkebutuhan khusus, saya ingin mengajak bahwa ibu dan bapak tidak sendiri. Banyak temannya. Jadi jangan merasa denial yang berlarut-larut gitu, sehingga akhirnya menghambat proses tumbuh kembang dari anak gitu. Yeah. Anak semakin hari tumbuh kembang. Nah, kalau orang tuanya selalu masih merasa denial, belum bisa secara total menerima kondisi anak, akan sulit anak juga bisa berkembang, dan orang tua juga masih akan sulit juga untuk bisa menstimulasi anak dan mengarahkan anak, sementara kan anak setiap hari usianya bertambah ya. Kemudian sama dengan yang disampaikan Bu Santi tadi, bahwa gabung dengan komunitas. Saat ini sudah banyak komunitas, kemudian sudah banyak parenting support yang bisa membantu ibu dan bapak untuk menguatkan diri, bisa memberikan berbagai macam informasi terkait dengan tumbuh kembang anak, kemudian bisa juga bisa melihat, oh nanti dewasanya anak, pada saat remajanya anak, aku kira-kira seperti apa. Apa dewasanya nanti anak, kira-kira bidang pekerjaan yang bisa dilakukan anakku, contohnya ini, gitu kan. Jadi jangan pernah merasa sendiri dan jangan merasa jadi orang termalang di dunia, gitu kan. Ya. Bangkit, berdiri tegak, semangat, insya Allah bisa. Okay. Dan untuk teman-teman masyarakat umum juga, beri kami ruang bahwa kami juga bagian dari masyarakat, bagian dari kalian, beri kami ruang untuk bisa mengekspresikan bahwa anak-anak kami, teman-teman anak-anak berkebutuhan khusus, teman-teman disabilitas juga punya kesempatan dan peluang yang sama. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bu Mima. What a great statement. Kita lanjut dulu ke Bu Santi sekarang nih. Mungkin ada nggak, Bu, 1 menit terkait dengan pesan yang mungkin Ibu sampaikan yang tadi belum sempat Ibu. Oke. Kalau saya pesannya gini, untuk sama kepada para orang tua gitu. Anak-anak kita itu butuh mandiri gitu, karena tugas kita sebagai orang tua itu membekali anak kita supaya anak kita itu siap saat orang tuanya tidak ada, yeah, gitu. Dan bukan kewajiban kakaknya, adiknya, atau saudaranya gitu untuk mengurus anak-anak disabilitas gitu. Jadi pesan kami adalah, pesan saya gitu ya, kita mandirikan anak kita sesuai dengan kapasitas yang dia mampu gitu. Dan khususnya untuk anak tuli gitu ya, kalau saya bicara pada orang tua, tolong lihat apa yang anak Anda butuhkan gitu. Jadi kadang-kadang orang, enggak kadang sih, sering sekali saya menemukan gitu, orang tua yang masih berpikir bahwa ketika anak saya bisa bicara, maka dia sama dengan anak normal atau setara dengan anak normal. That's not the point gitu loh. Yang penting adalah anak kita akan setara ketika dia mendapatkan akses yang sama dengan anak-anak yang lain. Khususnya cuma disabilitas pure tuli ya mas, yang khusus cuma tuli gitu. Jadi banyak orang tua yang fokus untuk mengajari anaknya berbicara tapi lupa gitu, bahwa sebenarnya ada banyak hal-hal yang lain yang harus dipersiapkan gitu. Dan ketika anak kita memang sulit untuk belajar berbicara, legowo deh gitu. Seperti saya legowo, anak saya mentok di belajar tapi bicara, ya udah, kami pakai sign language dan itu baik-baik aja gitu. Kami baik-baik aja dan anak saya bisa berkembang sesuai dengan usianya gitu. Dia bisa bahagia, dia bisa happy, dia bisa ekspresikan perasaannya, kita bisa mengekspresikan perasaan kita ke anak kita. Itu yang penting gitu, bahwa mereka pada akhirnya akan merasa diterima gitu. Saya sangat berharap gitu untuk bisa bagaimana caranya gitu pemerintah. Kalau saya sih lebih memohon kepada pendidikan gitu, bagaimana mungkin pendidikan di Indonesia memasukkan kurikulum tentang pemahaman disabilitas sejak dini gitu. Jadi kita ketika kita bicara tentang sekolah yang inklusif,
tapi anak-anak SD umum tidak pernah diperkenalkan bagaimana caranya berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus, itu juga big zero gitu. Ya. Buat saya kayak misalnya pelajaran PKN gitu, di sana di Indonesia banyak keberagaman, ada beragam suku, ras, agama, budaya dan lain-lain, tapi ada juga keberagaman disabilitas gitu. Bahwa ada teman-teman kita yang tunanetra, ada teman-teman kita yang tuli, ada teman-teman kita yang sipi gitu. Dan anak-anak itu jiwanya murni seperti yang saya bilang. Ketika mereka diperkenalkan dari awal, itu akan tumbuh jiwa kepekaan dan empati mereka gitu. Ya. Mereka akan lebih baik bisa menerima karena apa? Mereka adalah generasi masa depan ya. Gitu. Ya. Masa depan masyarakat yang akan lebih inklusif akan tercipta ketika dari sejak dini kita mempersiapkan anak-anak. Terima kasih gitu Mas Dias. Terima kasih banget Ibu atas penjelasan Bu Santi. Nah mungkin yang terakhir sebagai penutup Bu Reni, silakan Bu, powerful statement. Kalau dari saya yang pertama ya, untuk para orang tua ataupun calon orang tua, mari kita saling belajar. Jadi kita belajar apa saja sih, jadi karena kan bagaimana cara proses kehamilan, masa kehamilan, kemudian setelah kehamilan, karena disabilitas itu nyata. Karena kalau kita tua kan kita juga disabilitas. Ini saya kacamata kan saya juga disabilitas sebenarnya. Saya membutuhkan kacamata untuk saya bisa membaca tulisan kecil-kecil. Jadi sebenarnya disabilitas itu tidak terjadi pada anak-anak aja, tapi kita kalau tua kita juga disabilitas. Nah akan baik sekali jika kita sebagai orang tua maupun calon orang tua mengajarkan bahwa cara orang berinteraksi, cara orang belajar, cara orang berperilaku itu beda-beda sesuai dengan kapasitasnya saat itu. Nah, jadi mari kita mengajari, memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita ataupun diri kita sendiri supaya kita bisa berinteraksi dengan semua orang. Kemudian untuk para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, baik itu dengan disabilitas intelektual ataupun tidak, ataupun dengan tunanetra atau tuli atau sipi, semua berikan kesempatan kepada anak. Jadi berikan informasi. Jadi kalau kayak saya itu prinsipnya saya tahu secara akademik, secara medis itu memang anak saya bisa intelektual, tapi saya tidak menutup haknya. Jadi haknya adalah mendapatkan semua informasi. Jadi semua informasi yang diberikan pelajaran di sekolah untuk anak-anak, untuk teman-temannya yang disabilitas, itu juga saya berikan kepada anak saya. Caranya bisa dengan saya membacakan, bisa saya dengan membuatkan file presentasi, apapun itu. Jadi menggambar, misalnya bisa menggambar, kalau misalnya tidak punya komputer, tidak punya laptop, tidak punya apapun itu, maka bisa dibacakan misalnya. Kalau misalnya dia bisa ini ditunjuk, kayak gitu. Jadi kalau dia tidak bisa membaca huruf, maka dibentuklah dalam bentuk gambar. Jadi berikan informasi itu, karena kita tidak pernah tahu informasi itu kan diserap saja oleh si anak, baik itu dia melalui merasakan, melihat, mendengar, itu semua kan dia serap. Nanti suatu saat itu akan berguna untuk dia. Jadi jangan pernah putus asa, oh anak saya kan mengalami disabilitas intelektual, anak saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Kita harus cari cara. Sebagai orang tua, ketika kita punya anak disabilitas, maka kita harus ikhlas, artinya kita harus belajar. Jadi kita belajar lagi dari nol, gak apa-apa. Nikmati saja bahwa kita harus belajar dari nol. Nanti kita juga akan suatu saat akan menjadi besar belajarnya. Itu saja sih kalau saya. Siap, terima kasih banyak Ibu-ibu. Saya mau ngucapin terima kasih banyak, tepuk tangan buat ibu-ibu semua yang sudah menyampaikan hal-hal yang mungkin belum pernah kita dengar. Dan satu hal yang mungkin bisa saya tangkap, teman-teman semua, Usgang, apa yang tadi bahkan ibu-ibu sampaikan mungkin hanya seujung kuku dari apa perjuangan mereka, sebenarnya kita tidak tahu gitu kan. Bahwasanya type of iceberg itu adalah bagaimana perjuangan Bu Mima, Bu Santi, dan juga ibu itu untuk kemudian bisa kemudian rise up, dan mungkin penerimaan yang beliau sekarang alami mungkin pernah mengalami sakit juga gitu. Bahkan tadi mungkin tidak di-share segala macam, tapi after all semua dari kita perlu belajar bahwa saya tidak ada disabilitas, bahwa saya the only disability is in life is a bad attitude, bukan bad physicality gitu kan. Dan itu aja mungkin dari saya, dan mungkin buat teman-teman yang generasi muda, mungkin buat saya pribadi pun akhirnya banyak belajar dari pengalaman ibu, dan teman-teman yang mungkin ingin belajar lebih dalam tentang disabilitas, silahkan
banyak banget platform yang mungkin bisa diakses, salah satunya mungkin kalau teman-teman yang mungkin suka kaum rebahan bisa nonton film dan segala macam, dan itu bisa jadi salah satu sumber pengetahuan juga buat kita semua. Itu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Vivi sebagai pemilik acara. Terima kasih. Thank you, Mas Dias. And also, I want to say thank you to all of our three incredible moms today for sharing the great session with us this morning. And back again with me, Vivi, guys. So earlier in the event, I shared with you guys a question for today. And the question is it true or false? An American gymnast with wooden prosthetic leg won 6 medals, including 3 gold in the 1904 Olympics. The question is yes, true. The American athlete George Iser won 6 Olympic medals in gymnastics in a single day at St. Louis in 1904. And we have already have our winner for today. Congratulations to Adi Nugroho from Facebook for answering correctly. And I want to say thank you to everyone who has participated to this event. You guys might be wondering, how can you develop an idea for a place like this? Easy, just go to our website at www.atamerica.or.id, click collaborate with us and choose create an event. All events proposals coming to us will be reviewed and your event might be featured here soon. And don't forget to follow our social media account. We're very active in our Facebook, Instagram, and Twitter at AT America. And also we have our own YouTube channel. Don't forget to subscribe. All right, thank you everyone. And see you guys in the next At America's event. Bye.